Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedap dari CV AHS Audat, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin Predator Safari. Ini pesanan dari Bos Kusyanto di Kabupaten Konawe. Oke, ini pesannya dari kemarin ya, karena kemarin kehabisan perdam, jadi nggak bisa disetting gitu ya. Oke, kita tes akurasinya sekarang karena ini badannya sudah ada tuh. Oke, kita tes. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Oke, di sana ada satu lubang. Wah, triggernya mantap ini. Total side meledas ini. Tambahin. Oke, belum satu lubang, cuantik sekali. Tambahin. Ini lah kehebatan dari Predator Safari. Oke, mantap, masih pun satu lubang, cantik sekali. Tambahin satu kali lagi. Oke, mantap, masih pun satu lubang. Ini kita buatkan di sebelahnya ya, biar tahu. Oke, belum ya, sebelahnya. Tambahin satu kali lagi. Oke, mantap ya, belum ya di situ. Dan untuk senapannya yang tak nyatakan lulus tes dan barangnya. Ini sesuai pesanan ya Bapak, sepeda harus safari ya. Untuk laras baja pilihan dari kami panjangnya kurang lebih 60-65 cm. Alat ada 13 dan sana perdamnya terpasang chamber menggunakan dural seri 6 pegang jepari power cangkul maju mundur instan power. Ini ada safety trigger. Safety trigger ini gunanya untuk safety triggernya biar gak terhadap. Nah, aman kan? Kalau ke belakang, ini kan ke depan. Kalau ke belakang, tarik ketek gitu. Nah, tutup sedikit. Nah, sedikit saja. Udah, dor gitu. Oke, lanjut untuk bonusnya apa saja di sini. Nah, ini, mohon maaf, tutupin. Ada magazine nanti yang warna hitam. Nah, kurang lebihnya sini magazine-nya. Ini tapi sandang, gantungan peluru, peluru tes. Lepas Hercules, terus nanti ada STKS. Nah, ini STKS-nya, kalender dan tas untuk senapan. Oke, lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan angin, ingat CV AHS Outdoor.